Bacaan liturgi Selasa, 7 Maret 2023. Hari biasa pekan Prapaskah kedua. Perayaan fakultatif Santa Perpetua dan Felicitas Martir. Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda, lalu kemarilah, dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau dihukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan berbaruilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.